selamat pagi anggota jemaat dan simpatisan, juga pemirsa Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Mari kita mengawali program Hikmat Pagi ini dengan berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk pimpinan Tuhan sepanjang malam, dan terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami mengawali hari ini, biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Utomo akan menolong kami ya Tuhan memasuki sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan pakai Pendeta Utomo untuk menolong kami bisa mengisi hari ini dengan menyenangkan hati Tuhan. Demikian kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Untuk pagi hari ini, tema kita adalah Berani Lepaskan. Dan firman Tuhan yang akan kita baca pagi hari ini diambil dari Yesaya 1 ayat 16-20, tetapi yang akan saya bacakan dari ayat 16 dan 17. Ayat 16, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah tentang seorang anak kecil yang sedang bermain dengan sebuah vas bunga. Saat ia bermain, ia dengan sengaja memasukkan tangannya ke dalam vas bunga tersebut. Sang ayah yang melihat hal itu menjadi panik karena takut tangan anaknya tersangkut dalam vas bunga. Ketika sang ayah menarik tangan anaknya keluar dari vas bunga itu, ternyata ia mengalami kesulitan. Sang ayah tetap berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan, namun usahanya sia-sia. Akhirnya sang ayah memutuskan untuk memecahkan vas bunga antik itu. Saat sedang mengambil ancang-ancang untuk memecahkan vas bunga itu, datanglah istrinya dan mengatakan, "Sekarang anakku, coba sekali lagi, kamu buka tanganmu, luruskan jari-jarimu dan tarik keluar." Anak itu pun menjawab bahwa ia tidak bisa melakukan hal itu. Sang ibu kebingungan lalu bertanya, "Mengapa?" Anak itu menjawab, "Kalau aku meluruskan jari-jariku, maka aku akan menjatuhkan uang logam yang sedang kupegang." Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata anak kecil tersebut sedang menggenggam sebuah uang logam di tangannya. Tidak heran apabila tangannya sulit ditarik keluar. Apabila ia hendak mengeluarkan tangannya dari dalam vas bunga, maka ia perlu merelakan uang logam itu lepas dari genggamannya. Kerelaan untuk melepaskan sesuatu memang bukanlah hal yang mudah. Ketika kita memutuskan untuk mengikut Tuhan, ada banyak hal yang harus kita lepaskan dengan rela hati. Melepaskan keinginan diri sendiri dan berjalan mengikuti kehendaknya. Dalam bagian firman Tuhan ini, memperlihatkan kepada kita bagaimana umat Tuhan diminta untuk melepaskan segala kehendak diri yang dikuasai dosa dan berbalik kepada Allah. Allah menghendaki pertobatan yang total dari umatnya. Jangan lagi kiranya mereka menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Jangan lagi sikap hati yang kotor menjadi tuan atas hidup mereka. Kini biarlah kita terus belajar untuk berbuat baik. Namun tidak cukup hanya berhenti berbuat jahat saja. Kita sebagai umat Tuhan juga diminta untuk terus belajar melakukan apa yang baik dan bermanfaat seturut dengan kehendak Allah. Belajar mengerjakan tugas tanggung jawab dengan cara yang benar dan untuk tujuan yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih hari ini kau mengingatkan kami, kau mengajar kami bagaimana kami melepaskan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.
Bagaimana kami memulai sikap hati untuk menjalani ketetapan dan perintah Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami sungguh hanya untuk nama Tuhan. Berkati kami semua hari ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita merasa hidup sebagai umat Tuhan, hidup percaya kepada Yesus, ada begitu banyak belenggu yang mengikat kita. Sejatinya, bukan belenggu yang mengikat kita, namun kelegaan, kelepasan, dan kedamaian itulah yang disediakan oleh Tuhan. Dosa telah mencemari kemurnian ciptaan Tuhan. Hati yang bertobat dan berbalik kepada Tuhan akan dipulihkan. Selamat berkarya, selamat menikmati kasih-Nya, dan hidup dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.